Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan reset password di guru Siana. Jadi mungkin Bapak Ibu guru ada yang mengalami kesulitan untuk login karena kehilangan password. Caranya cukup simple. Jadi tekan tombol garis 3 di sebelah kanan bawah, kemudian kita tekan tombol masuk. Kemudian di bagian sini kita ada link lupa password di sini. Kita tekan di sini lupa password, kemudian masukkan alamat email yang Bapak Ibu guru gunakan di Guru Siana. Nah, di sini Bapak Ibu guru penting sekali untuk mengingat alamat email yang Bapak Ibu guru gunakan di Guru Siana, karena semua akses fitur yang ada di Guru Siana membutuhkan alamat email ini. Setelah kita masukkan alamat email, kita tekan tombol reset password. Di sini kita sudah mendapatkan notifikasi sukses bahwa link reset untuk passwordnya sudah dikirimkan ke alamat email. Kita bisa periksa untuk di kotak masuk email, juga periksa di bagian kotak spam. Apabila untuk inboxnya email tidak ditemukan, kita bisa cek di bagian kotak spam. Kita masuk ke Gmail, kemudian kita cek di sini apakah sudah terima email. Nah, di sini kita terima email dari gurusiana.id, tapi masuk di bagian tab promosi di sini. Supaya Bapak Ibu guru tidak terlewat untuk email dari gurusiana, ini bisa kita geser ke kotak utama di sini. Maka seharusnya untuk email berikutnya akan masuk di bagian kolom kotak utama. Apabila Bapak Ibu guru menggunakan alamat email Gmail, tapi untuk alamat email provider lain seperti Yahoo atau alamat email yang lainnya, Microsoft misalnya, mungkin memiliki cara yang berbeda. Nah, setelah kita terima email dari Guru Siana ini yang berisi subjeknya itu link reset password akun Guru Siana, kita buka dulu di sini, kemudian kita menerima link di sini untuk melakukan reset password. Kita tekan link di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk atur ulang password akun Guru Siana. Kita bisa masukkan password baru akun di Guru Siana. Setelah itu kita tekan tombol ubah password. Nah, ini kita sudah berhasil memasukkan password baru kita di Guru Siana. Selanjutnya kita bisa tekan tombol garis 3 di sini, kemudian kita klik tombol masuk, kita masukkan alamat email, kemudian kita masukkan password yang tadi baru diubah. Kemudian tekan tombol masuk. Di sini kita seharusnya sudah berhasil masuk ke akun Guru Siana. Kita lihat di sini, nah sudah berhasil sukses masuk ke akun Guru Siana. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.